Persib Bandung akan melawan PSM Makassar di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung, Jumat, 19 Juli 2024, di Laga Perdana Piala Presiden 2024. Di Laga Perdana ini, Persib kedatangan pemain asing asal Spanyol, Tirone Del Pino. Dia baru bergabung latihan dengan tim Maung Bandung pada Kamis, 18 Juli 2024, di Stadion Sijalak Harupat. Tirone hanya ikut berlatih di sesi pemanasan. Terlihat, dia tidak terlibat dalam sesi latihan khusus terkait strategi. Tirone mengaku baru tiba tadi malam dan pada pagi harinya langsung berlatih bersama tim Maung Bandung. Untuk laga pertama, dia mengatakan, butuh waktu untuk penyesuaian, namun Tirone mengaku bisa beradaptasi dengan cepat untuk pertandingan karena kini dalam kondisi yang baik. Saya tetap berlatih di rumah dan bersiap untuk menjalani musim bersama rekan satu tim. Tapi saya akan melakukannya step by step. Katanya, Tirone merupakan pemain Persib Bandung, yang musim lalu cedera di putaran pertama dan di putaran kedua ia dipinjamkan ke klub asal Thailand, dan kini kembali untuk memperkuat tim Maung Bandung. I play every game, 90 minutes, score 6 goals, 2 assists, so I need this before, no? After injury, come back to play good, I need this for my confidence, so now finish season there, we play first leg, they play for relegate, and now and we finish season in the sixth position. So for me, is success season in Thailand. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.